Maka kata ulama, sebagai pengajaran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kerana Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan satu kaum yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berdakwah kepada manusia. Nabi Ibrahim berdakwah maka manusia kekal dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekal engkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai satu tahap dah letih dan Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah, letih berdakwah. Maka akhirnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar dihancurkan puak, agar dihancurkan. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang tidak mendoakan kehancuran kepada umatnya. Maka dikatakan bahawa para nabi yang dahulu kebanyakan dia sampai satu tahap mereka mendoakan kehancuran mereka. Dogil bona, jahat bona dan sebagainya, maka berdoa kehancuran. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga malaikat azab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan Nabi agar dihancurkan penduduk Taif. Datang malaikat azab. Maka dah ditawar pun Nabi menolak malaikat azab tadi untuk menghancurkan penduduk Taif. Begitu juga dalam beberapa peperangan, para sahabat dia minta, ya Rasulullah, doalah kepada Allah sebagai hancur mereka. Maka Nabi tidak mendoakan. Maka ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak Nabi Ismail alaihissalam dan akhirnya Nabi Ibrahim melakukan perintah tersebut, maka Allah Ta'ala mengatakan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, macam mana rasa menghancurkan anak yang kau kasihi? Macam mana rasa dia? Sedihlah nak menghancurkan, nak membina. Jadi Allah Ta'ala kata, begitulah aku ketika mana engkau berdoa kepada aku agar menghancurkan manusia, begitulah perasaan aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita engkau berdoa. Sebab Nabi Ibrahim yang berdoa kepada Allah agar dihancurkan manusia, maka Allah tak hancurkan disebabkan doa Nabi Ibrahim. Tetapi begitulah Allah Ta'ala cintanya kepada makhluknya, sehingga dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebabkan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kata ulama, sebagai pengajaran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya tidak mudah-mudah untuk meminta kehancuran. Sebab apa? Sebab kehormatan manusia itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini ada kehormatannya. Sebab itu satu ketika Rasulullah SAW bila lalu jenazah Yahudi, Nabi bangun. Jenazah Yahudi lalu, Nabi bangun. Jadi sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu Yahudi itu ya Rasulullah, innahul Yahud, kenapa engkau menghormati dia ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, bukankah dia seorang manusia? Bukankah dia seorang, bermaksud Nabi juga memuliakan walaupun orang kafir di atas nama manusia, di atas nama makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hak untuk dimuliakan. Apatah lagi seorang mukmin, ahli maksiat, tetapi masih lagi ada kemuliaan iman kepada orang mukmin tersebut. Dan tak ada jadi satu kesalahan kepada kita memuliakan seseorang. Maka kata pengarang kitab ini, barang siapa memuliakan mukmin,
maka seolah-olah dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muliakan orang mukmin. Ha? Walaupun dia bersalah, walaupun sekian, muliakan dia. Sebab dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.